tentu menjadi bagian dari perhatian kami ya di pintu masuk negara. Tentu ini menjadi catatan supaya kita meningkatkan lagi pengamatan atau screening yang dilakukan di pintu masuk negara di Bandara Soekarno Hatta ini. Jadi selain kita meningkatkan pemindaian suhu, jadi paling nggak setiap penumpang yang masuk ke negara kita itu dua kali, yang pertama dengan termagan dan yang kedua adalah dengan thermal scanner. Ini kita tingkatkan. Kemudian berikutnya tentu ada penambahan STM ya. Kita sedang berupaya untuk menambah tenaga. Nanti ada dukungan dari Angkasa Pura juga, ada dukungan juga dari pusat ya. Karena risikonya tampak lebih meningkat lagi ya. Kita tahu juga bahwa negara yang ada kasus juga semakin bertambah. Dan artinya apa? Orang yang diawasi ketika masuk ke terminal ini juga semakin bertambah. Untuk yang secara umum itu dilakukan di sini ya, di area thermal scanner ini. Tetapi untuk yang beberapa negara, itu kita lakukan jemput bola, yaitu melakukan pemeriksaan di dalam pesawat atau di dalam pesawat. Antaranya adalah pesawat dari Korea Selatan. Bandara Soekarno-Hatta tetap pada dua kondisi. Yang pertama adalah siaga terhadap pencegahannya. Nah, itu kami implementasikan dengan beberapa hal, antara lain, satu, kami membantu support rekan-rekan dari KKP selaku unit sektor di penanganan wabah corona ini dengan menambah 5-7 personil, dua di antaranya adalah para medis internal. Kemudian, seperti yang rekan-rekan lihat, kami juga menyiapkan hand sanitizer, jumlahnya ada 102 buah yang tersebar di berbagai titik. Ini terkait dengan upaya pencegahan.